Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anggi Kisworo. Pada kesempatan kali ini kita ingin memasang KWH merek DM. Nah, untuk instalasinya di sini ada L1, L2, L3 stand netral. Untuk powernya nanti rencana kita akan pasang di nomor 1, L2-nya nanti di nomor 4, L3-nya nanti di nomor 7 ya. Serta netralnya ada di nomor 11. Serta bebannya kita taruh di nomor 3, 6, dan nomor 9 ya. Nah, ini untuk poin-poinnya. Jadi nanti kabel kita pasangkan di sini sesuai dengan wiring yang ada di KWH-nya. Nah, untuk KWH ini kapasitasnya sampai 63 ampere ya. 3 fas single tarif merek DM. Jadi nanti di situ juga ada trigger buat L1, L2, L3-nya di lampu indikator, yaitu menandakan power masuk ke KWH. Dan frekuensinya di antara 50 sampai 60 Hz dan tegangannya 230 sampai 400 volt. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.